Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah jazakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin karya al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Rizyain, dan beliau ini termasuk di antara ulama ahli sunnah wal jamaah yang kokoh dan lurus pemahamannya tentang akidah sebagaimana para ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya. Pembahasan kita pada pembahasan yang lalu adalah pembahasan tentang ru'yatullah, yaitu ahli sunnah meyakini bahwa dia akan melihat Allah pada hari kiamat. Sementara kelompok yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari tentang bisa dilihatnya Allah di hari kiamat. Di antara hujah mereka adalah di antaranya ayat-ayat Al-Quran, di mana disebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Musa minta untuk bisa melihat Allah, Allah mengatakan dengan, wahai Musa, engkau tidak bisa melihat aku, kata Allah. Fa innaka lan tarani. Sehingga mereka berkeyakinan secara mutlak bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Adapun pendapat yang benar adalah sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dan disepakati oleh seluruh ulama Islam, ya, kecuali dari kelompok yang menyimpang tadi, Allah bisa dilihat di hari kiamat. Di antara pembahasan yang telah kita bahas pula adalah bahwa melihat Allah juga akan terjadi di padang mahsyar. Melihat Allah akan terjadi di padang mahsyar, dan itu akan ikut pula melihat di padang mahsyar adalah orang-orang munafik selain daripada orang-orang yang beriman. Namun melihat Allah di padang mahsyar berbeda sifatnya ketika melihat Allah di surga kelak. Kalau di surga sifatnya melihat dengan penuh kenikmatan, bahkan di antara nikmat yang paling besar dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di padang mahsyar, melihat Allah adalah dalam rangka Allah menampakkan kebesaran keagungannya, sehingga manusia yang menyembah Allah di dunia saat itu sujud kepada Allah, kecuali orang-orang munafik yang saat itu tidak bisa sujud karena mereka sujud kepada Allah dalam keadaan tidak ikhlas ketika di dunia. Nah, disimpulkan ikhwani fillah jazakumullah, kesimpulannya kelompok yang menyimpang dari ru'yatullah, yang pertama Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, termasuk di dalamnya Asy'ariyah. Asy'ariyah bedanya mereka asbatur ru'yah illa annahum nafaul jihah. Kalau Asy'ariyah mereka menetapkan ru'yah, melihat Allah ditetapkan, namun mereka mengingkari arah. Jadi kalau Asy'ariyah ditanya, apakah bisa dilihat Allah di hari kiamat? Bisa. Dari mana dilihatnya? Apakah dari atas? Dia mengatakan tidak. Dari bawah? Tidak. Dari kanan? Tidak. Dari kiri? Tidak. Terus dari mana? Mereka mengatakan yura la min jihatin. Bisa dilihat Allah itu tapi tidak dari arah. Ispodwai. Jadi prinsipnya mereka itu seolah dari satu sisi penafian penafian sifat ketinggian atau jihad ini, mereka bersama ingin bersama Mu'tazilah, penetapan bisa melihatnya ingin bersama ahli sunnah, seperti itu. Sehingga mereka bingung, bisa dilihat tapi tidak pada arah. Adapun kita ahli sunnah mengatakan Allah dilihat, ya, dan tentu melihat Allah adalah Allah pada ketinggiannya. Maka diibaratkan dengan bulan atau dengan matahari, karena dari segi arahnya
dari segi jumlahnya dan dari segi kejelasannya. Ini yang bisa kita simpulkan. Kemudian masuk, lihat di halaman 82 sekarang, pembahasan yang baru. Itu pembahasan di poin 13 dan 14 ini tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap surga dan neraka. Ya. Dibahas masalah ini ya karena yang ada yang sesat, yang beriman dengan surga dan neraka namun sesat, keliru pemahamannya. Di mana mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Seperti orang-orang Jahmiyah mengatakan surga dan neraka akan binasa. Ada lagi yang mengatakan seperti orang Mu'tazilah, katanya surga dan neraka itu belum ada sekarang. Nah, ini kesesatan-kesesatan yang mereka dasari dengan akal. Ya. Karena kata mereka, kalau Allah sudah ciptakan surga dan neraka sekarang, ya, itu berarti sebuah kesia-siaan, kata mereka. Karena pahala belum ada, ganjaran pahala itu belum ada. Kalau pahala belum ada, ya berarti ngapain Allah ciptakan surga kalau surganya kosong? Nah, pemahaman batil mereka ini dibantah, ya. Pertama, dibantah dengan dalil-dalil syar'i. Yani siapa bilang bahwa sekarang belum ada balasan? Yani belum ada yani surga penghuninya. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i tentang ruhnya orang beriman, itu disebutkan dalam hadis, innama nasmatul mu'min ta'irun fi syajaril jannah, bahwasanya ruh, nasmah itu ruh, jiwa, ruh orang mu'min itu ta'irun fi syajaril jannah, dia terbang ya, di pohon-pohon surga, hatta yab'asahu Allahu 'azza wa jalla ila jasadihi yaumil qiyamah, sehingga nanti Allah utus ya ruh itu kepada jasadnya masuk di hari kiamat. Jadi sekarang sebelum kiamat, ruhnya orang beriman itu bisa dengan leluasa dia terbang di pohon-pohon surga. Ya, jadi keliru Allah menciptakan surga sekarang misalnya sia-sia tanpa ada penghuninya, belum ada balasan dan semisalnya. Dan yang penting kita wajib beriman dengan nas-nas yang sudah tegas, jelas, yang menyatakan bahwa surga neraka sekarang sudah ada. Ya. Tidak peduli kita, yakni dengan akal kita mengatakan Allah kok ngapain menciptakan sesuatu yang sia-sia. Kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mulai baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zura dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallah ta'ala. Wal jannatu haqqun wal naru haqqun wa huma makhruqani la yafnayani abada. Dan surga adalah hak, demikian pula neraka adalah hak. Yani hak maknanya benar adanya. Wahuma, dan keduanya adalah makhlukani, makhluk Allah. Jadi ingat, surga neraka termasuk arasy, termasuk kursi, pena, kolam, ya itu semuanya makhluk Allah. Ya, jangan bingung ditanya arasy itu apa, sifat atau makhluk Allah, bingung dia. Ya. Ini musibah ya ikhwah. Kok bisa bingung? Arasy ini pelajaran dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arasy, ya. Apalagi sering kita baca ayat Rabbul Arsy Al-Karim, Rabbul Arsyil Azim. Ya, kok bisa enggak tahu ditanya aras makhluk atau bukan makhluk? Padahal disebutkan jelas dan kita sering dengar dalam Quran, dalam hadis, Rabbul Arsy. Rabbul Arsy maknanya apa? Penguasa, pencipta arasy. Ya. Berarti aras makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doa galau, doa kesusahan, itu Nabi mengajarkan doa la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil karim. La ilaha illallahu rabbul la. Yang kedua rabbul arshil azim. La ilaha illallahu la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini dibaca kalau kita lagi galau. Ini Nabi ajarkan doa-doa kalau lagi kesusahan, kesulitan, ya.
ada masalah, mungkin bingung lama, jomblo enggak laku-laku. Nah, ini galau datang, baca doa, sering-sering baca doa. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Baik. Kemudian poin 14-nya, la yafnayani abadan, tidak kekal, tidak punah ya, abadan selamanya. Lalu yang 14-nya, wal jannatu thawabun li auliyaihi, dan surga adalah pahala bagi para walinya, wali yakni kekasih Allah, orang-orang beriman. Wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi, sementara neraka adalah siksaan li ahli ma'siyatihi, bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya atau bagi pelaku maksiat kepadanya, kepada Allah. Illa man rahima Allahu azza wa jal, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya neraka itu siksa bagi ahli maksiat, tapi tidak setiap yang maksiat masuk neraka. Ahli neraka, penduduk neraka ya, itu disebut oleh Allah di sini, atau disebut oleh mu'alif, neraka sebagai siksa bagi ahli maksiat, untuk ahli maksiat. Namun tidak setiap ahli maksiat harus masuk neraka, karena bisa jadi mendapat rahmat Allah. Maka disebutkan illa, kecuali man rahimallah, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita baca syarahnya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah. Beliau mengatakan, min aqidati ahli sunnah wal jamaah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, annal jannata wan nar haq, bahwasanya surga neraka itu benar adanya. Ini akidah. Ya. Taib, bukankah orang Islam semuanya membenarkan adanya surga neraka? Naam. Namun ada sebagian orang yang keliru dalam keimanan kepada surga neraka. Maka dibahas oleh para ulama ahli sunnah. Perhatikan di sini, wa annahuma makhluqatan, bahwa keduanya surga neraka yakni dua makhluk yang sudah diciptakan. Yakni isbatuhuma haq, jadi penetapan adanya surga neraka adalah benar. Fayajibu 'alal muslim an ya'taqida li thubuti atau thubutal jannati wan nar, maka hendaknya wajib atas setiap muslim untuk meyakini ketetapan kebenaran adanya surga dan neraka. Ini poin dasarnya. Lalu ada poin-poin penting lagi tentang keimanan kepada surga neraka, yaitu di antaranya yang disebut yang oleh mu'alif, wajib meyakini surga neraka itu sekarang sudah ada. Tidak boleh meyakini surga neraka sekarang belum ada. Maka bukan hanya meyakini adanya surga neraka, jangan. Karena orang Yahudi Nasrani pun meyakini adanya surga dan neraka. Jangankan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani mengakui adanya surga. Bahkan orang Yahudi mengimani bahwa mereka masuk surga. Orang Nasrani juga demikian. Ya. Namun keyakinan mereka dan keyakinan sebagian kaum muslimin yang menisbatkan kepada Islam, seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, keliru dalam memahaminya, keliru dalam mengimani surga dan neraka. Sehingga muncul pemahaman surga dan neraka itu tidak kekal, atau surga dan neraka itu belum diciptakan sekarang. Taib, wa anna Allah ta'ala khalaqal jannata wa'adaha karamatan li'awliya'ihi, Allah sungguhnya Allah menciptakan surga dan menyediakan surga sebagai bentuk memuliakan bagi para walinya Allah. Waliullah itu siapa ikhwan? Waliullah yang dimaksud humul mu'minun al-muttaqun, orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu wali. Maka kalau untuk menggapai wali atau derajat wali seperti ini, semua orang bisa, ya, asal dia mau menjadi kandidat wali, waliullah. Yani siapa yang beriman, bertakwa, dia wali. Ya. Yang susah itu jadi wali kota, itu susah kandidatnya, berat ininya, sayangnya. Kalau menjadi waliullah gampang, tinggal kita beriman, kita bertakwa. Ala inna awliya Allahi
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah kata Allah bahasanya, waliullah itu orang yang tidak merasa sedih, tidak merasa duka cita, dan tidak ada rasa takut. Siapa mereka itu? Allah mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang beriman dan orang yang bertakwa. Wa khalaqan nara wa adaha adaban li'adaihi wa li ahli ma'siyatihi. Allah menciptakan neraka, yang Allah menyediakan neraka itu sebagai adab bagi siapa? Bagi musuhnya Allah, dari kalangan orang-orang kafir, dan juga wali ahli ma'siyatihi, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata mu'allif, Syekh Abdul Aziz mengatakan, habibullah, walihada qala al-mu'allif, oleh kerana itu Imam Abu Zurrah mengatakan, dan Imam Buhati mengatakan, wal jannatu haq wal naru haq wa huma makhluqatani. Hada huwa sawab anna al-jannah wal nar makhluqatani al-an. Kata beliau, itu yang benar, bahwa surga dan neraka sekarang ada. Ya, kata beliau, wa annahuma daimatani abada. Dan surga dan neraka itu selamanya ada terus. La tabidani wa la tabnayani maddad duhuri ila ma la nihayata. Yang mana surga dan neraka tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah binasa, sepanjang masa tidak akan ada akhirnya, seterusnya ada, abadi kekal. Ini keyakinan yang pertama yang wajib kita yakini terkait surga dan neraka. Yaitu apa? Dia diciptakan, dia sudah ada sekarang. Kemudian mu'alif menambahkan, dan juga dia kekal abadi. Ya. Kemudian fal jannatu sawabu sawabun 'adaha Allahu li awliyaihi. Surga adalah, kata mu'alif di sini, pahala, ganjaran dia yang Allah sediakan bagi orang yang beriman bertakwa dari kalangan walinya. Wa auliya'uhu humul mu'minun. Dan wali Allah itu yang dimaksud orang-orang yang beriman. Kalau ada wali Allah, berarti ada lawannya, itu wali syaitan, wali setan. Ini kekasihnya setan. Ya, lawannya, jadi musuh-musuh Allah dari kalangan orang kafir, kalangan orang-orang musyrik atau orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, kebid'ahan. Itu namanya juga disebut wali terkadang. Cuman betul dia wali, namun wali syaitan. Adapun orang beriman bertakwa yang mentauhidkan Allah, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia walinya Allahumul mu'minuna al-muttaqun. Kemudian kullu mu'minin fahu waliyun lillah. Setiap orang mukmin dia walinya Allah, kekasih Allah. Wan nar adzabun li ahli ma'siyatihi ila man rahimallah. Dan neraka adalah siksa bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, kecuali orang yang mendapat rahmat. Yani ada orang yang berbuat maksiat namun mendapat rahmat, mendapat ampunan melalui syafaat, ya. Melalui syafaat Allah, syafaat makhluk Allah, di antaranya syafaat Nabi Muhammad, di antaranya mendapatkan syafaat dari para malaikat, syafaat dari kaum mukminin, syafaat-syafaat yang insyaallah juga ada pembahasannya nanti. Atau kalau jika tidak ada syafaat sekalipun, nanti orang itu bisa saja mendapat rahmat Allah Azza wa Jal tanpa melalui perantara, melalui syafaat apapun. Jadi bisa Allah beri rahmat. Siapa dia? Orang-orang yang berbuat maksiat, namun selain maksiat-maksiat berupa kesyirikan, kekufuran. Ya. Namun orang yang berbuat syirik, terbawa mati, belum taubat, maka dia orang yang diharamkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Nasallahu salama wal afiyah. Baik. Wal imanu bil jannah wan nar dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Kata beliau, iman kepada surga dan neraka itu adalah masuk pada bagian iman kepada hari akhir. Ya. Alladhi yatadammanul imana bil ba's wal hisab wal jazaa'i was sirat wal mizan wal jannah wan nar. Yang mana iman kepada hari akhir itu masuk, mencakup iman kepada adanya kebangkitan, adanya perhitungan amalan, adanya balasan amal, adanya sirat, adanya timbangan, adanya telaga, adanya surga dan neraka. Ya. Oleh karena itu, orang bisa saja iman kepada hari akhir, namun tidak sempurna keimannya dengan benar. Ya. Maka kita bahas masalah ini demi meluruskan keimanan kita kepada rukun iman yang kelima tersebut. Sekarang dalil-dalil dibawakan oleh mu'alif tentang apa yang disampaikan oleh Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Dalil-dalilnya mana? Banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan
surga neraka sudah ada, yang menunjukkan juga nanti banyak dalil surga neraka itu kekal. Ya. Misalnya ikhwan, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kita jumpai Allah berfirman tentang Allah menyediakan surga bagi orang yang bertakwa, Allah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, itu dengan menggunakan fi'il madhi dengan lafaz uiddat lil muttaqin. Ya. Uiddat di sini fi'il madhi menunjukkan sudah ada, disediakan sudah ada. Yani surga itu uiddat lil muttaqin. Ya. Demikian pula misalnya neraka uiddat lil kafirin. Dengan makna ini uiddat itu maknanya berarti wa hui'at, yani sudah diadakan, disediakan. Ya. Demikian pula di dalam hadis-hadis banyak disebutkan Rasul melihat surga, melihat neraka. Nah, kalau surga nerakanya belum ada, bagaimana Rasul melihat sesuatu yang tidak ada? Berarti konsekuensinya kalau berkeyakinan seorang muslim sekarang surga neraka belum ada, konsekuensinya berarti Rasul dusta. Ngomong Nabi melihat surga, kata Nabi, uritun nar, aku ditampakkan neraka, diperlihatkan neraka. Dalam lafaz yang lain, ra'aitul jannah, aku melihat surga, kata Nabi. Berarti dusta kalau gitu Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil beliau berdusta tentang wahyu, tentang agama. Maka batil ya, orang yang menyatakan surga neraka itu belum ada. Misalnya ikhwan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasabata fi hadisil Barra bin Azib At-Tawil alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa ahli sunan, kata mualif telah tetap datang di dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang masalah ini, yakni dalil yang menunjukkan surga neraka itu sudah ada. Itu tentang hadis perjalanan ruh ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib, hadis yang panjang yang dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di mana disebutkan kata Nabi SAW, innal mu'mina idza wudiya fi qabrihi, bahwasanya seorang mukmin jika diletakkan di kuburnya, yakni di lahadnya, di lubang lahadnya, ya, yuftahu lahu babun ilal jannah, maka orang yang beriman ini akan dibukakan untuknya nih pintu sampai ke surga. Dalam hadis yang lain, fayarahuma jami'an, yakni mayit itu akan melihat keduanya, ya surganya ya nerakanya. Berarti kita sendiri nanti di alam barzah akan menyaksikan, yakni surga dan neraka, padahal kiamat belum ada misalnya, maka menunjukkan sudah ada, surga neraka sudah diciptakan. Kemudian yunadi munadin minas sama, lalu ada seruan dari langit yang menyatakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar ya. Artinya sang hamba ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka wa madinuka wa marjul ladzi bu'itsa fikum, siapa rabbmu ya, siapa rabbmu, kemudian apa agamamu, lalu siapa orang yang diutus kepadamu, ketika dia mengatakan Rabbi Allah diniyal Islam ya wa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seruan an sadaqa abdi, hambaku telah benar, fa afrishuhu minal jannah ya, maka bentangkanlah ya, bentangkanlah yakni apa namanya, permadani dari surga, walbisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu ke surga. Ini di mana ini ikhwan? Hadis ini sahih. Ini di alam barzah yang menunjukkan apa namanya? Berarti surga ini sudah ada. Demikian pula sebaliknya, kalau orang kafir, maka fa'afrishu lahu minan nar, bentangkan dia apa? Yani bukan permadani ya, hamparkan dia dari api neraka, itu maknanya. Hamparkan dia dari api neraka. Kemudian waftahu lahu baban ila nar, bukakan baginya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha, maka datanglah panasnya ya. Kemudian mayit ini pun disebutkan wa yudayku alaihi qabruhu, disempitkan kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga takhtalifa fihi adla'uhu,
sehingga tulang rusuknya takhtalif. Takhtalif ya remuk. Nah, hadis ini menunjukkan azab kubur itu menimpa kepada jasad. Karena disebutkan remuk tulang rusuknya. Ya. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Remuknya tulang rusuk ini adalah jasad. Namun jasad yang mana? Bukankah jasad orang kalau dikubur hancur? Ya. Malin insani illa yabla wa laysa minal insani illa yabla ila ajmud dhanab. Tidak ada manusia kecuali hancur, kecuali tulang ekor. Maknanya ikhwan bin azakullah, maknanya tentang azab kubur menimpa kepada jasad, jasad ini maksudnya ini jasad dalam kehidupan alam barzakh. Ini Allah berkuasa untuk membentuk, menghidupkan jasad dalam bentuk kehidupan di alam barzakh, lalu jasad ini mendapat siksa. Ya, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi kita yakini, dan ini pendapat yang kuat, bahwa azab kubur menimpa kepada ruh dan jasad. Namun yang paling dominan merasakan azab adalah ruh. Sebagaimana di dunia, jika orang di dunia mendapatkan azab, maka azab yang paling terasa dirasakan oleh jasadnya. Karena itu yang dominan tatkala dalam kehidupan dunia. Namun di akhirat kelak di hari kiamat, maka sempurna antara ruh dan jasad merasakan azab atau merasakan nikmat. Ya. Baik. Kemudian hadis yang lain, wa sabata fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Waladhi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi Allah, yang jiwaku, jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi. La ra'aitum ma ra'ait, jika kalian melihat apa yang aku lihat, kata Nabi, la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira. Jika kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak-banyak menangis, ya. Kalian akan banyak-banyak menangis. Kalian akan sedikit tertawa kalau kalian melihat apa yang aku lihat. Lalu para sahabat tanya, "Wa ma ra'ait ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Apa yang kau lihat ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ra'aitul jannata wan nar." Nah, ini garis bawah. "Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka. Berarti kalau dilihat oleh Nabi, surganya ada apa tidak? Ada sekarang. Sudah diciptakan. Sebagaimana kata mu'alif, "Wa huma makhluqani." Dan dia adalah makhluk yang sudah diciptakan. Ya. Bahkan ya ikhwan, kita merasakan adanya surga neraka dengan adanya panas. Dan yakni ketika kita panas, itu merasakan adanya neraka. Karena panas-panas yang kita rasakan di muka bumi ini, itu bagian dari hembusannya api neraka jahannam. Berarti kita merasakan. Dan saat dinginnya, kata Nabi dalam hadis, itu adalah bagian dari zamharirnya neraka. Jadi neraka itu ada siksa yang sangat dingin, selain ada siksa yang sangat panas. Nah, siksa yang sangat dingin, ketika kita di dunia merasakan dinginnya cuaca yang amat dingin di musim dingin, itu adalah bagian dari zamharirnya neraka, dari neraka jahannam. Ya. Baik. Demikian pula dalil-dalil tentang adanya surga, ada yang neraka, bisa kita baca lagi hadis yang diriwayatkan di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, "In khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Terjadi gerhana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan gerhana di zaman Rasul hanya sekali. Ya. Jadi gerhana di zaman Rasul hanya sekali, yaitu gerhana matahari saja. Dan di zaman Rasul ketika terjadi gerhana bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada usia belasan bulan ya meninggal. Nah, gerhana di zaman Rasul SAW, ketika itu Nabi menceritakan kepada sahabat kejadian-kejadian tentang hari kiamat. Maka disunnahkan ketika terjadi gerhana kita untuk banyak-banyak mengingat alam akhirat, mengingat kematian,
berlindung dari azab kubur, doa-doa perlindungan dari azab api neraka, ini disunahkan ketika terjadi gerhana. Bahkan Rasul SAW seolah memberikan tausiah, mau'idhah kepada para sahabat dan menyebutkan tentang kisah surga, kisah neraka. Sebutkan dalam hadis, qalu ya Rasulullah, ra'ainaka tanawwalta syai'an fi maqamik fi hadza. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau tanawwalta syai'an fi maqamika hadza. Engkau seolah menjamah sesuatu, mengambil sesuatu di tempat berdirimu tadi. Thumma ra'ainaka apa tadi? Taka'ka'ta. Lalu kami melihat engkau mundur ya Rasulullah. Jadi ketika Rasul bercerita tentang surga neraka ini, ya, Rasul seolah tangannya itu mengambil sesuatu. Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mundur. Maka ketika ditanya demikian beliau menjawab, inni ra'aitul jannah. Kata Nabi, barusan saya itu melihat surga, kata Nabi. Ketika sedang ceramah itu ditampakkan surga oleh Allah kepada Nabi SAW. Au uritul jannah, atau ya ini ragu dari rawi, apakah Nabi mengatakan aku melihat surga atau aku diperlihatkan surga? Ini keraguan dari rawi. Nah, fatanawaltu minha unqudan. Lalu aku mengambil gitu ya, atau menjamah unqudan, setandan buah, buah surga ya ini. Walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Jika jadi Rasul itu belum mengambil, baru mau menjamah ya, baru tangannya itu begini, belum mengambil. Jika saya ambil, kata Nabi, yakni setandan pohon surga tersebut, maka niscaya kalian akan makan, dan pohon itu atau buah pohon itu atau buah surga itu tidak akan habis selama dunia masih ada. Ini menunjukkan abadinya ya kalau pohon-pohon surga atau buah-buah surga. Lalu waraitun nar, maka saya pun, kata Nabi, melihat neraka. Nah, ketika Nabi mundur itulah Nabi melihat neraka. Ketika Nabi SAW mau menjamah sesuatu, itu Nabi ketika itu melihat surga. Itu akhirnya beliau menjelaskan demikian. Falam ara kal yaumi mandaran qat, kata Nabi, dan belum pernah aku melihat seperti pada hari ini sebuah pemandangan ya yang lebih mengerikan pun. Waraitu aktsar ahlihan nisa, dan aku melihat neraka kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ya. Jadi ungkapan Nabi tentang aku melihat penghuni neraka wanita ini dalam beberapa tempat cuma. Yang pertama ketika apa peristiwa apa ini? Ketika peristiwa gerhana, ya, ketika Nabi ceramah dalam gerhana itu memberikan tausiah. Yang kedua ketika Idul Fitri atau Idul Adha, yakni ketika Rasul khutbah Id, Rasul pun menjelaskan masalah ini. Diulang-ulang bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Rasulullah. Kebanyakan. Ya. Tapi kalau ditanya, ikhwan, mana yang paling banyak, penduduk surga atau penduduk neraka? Wanita. Wanita ini banyaknya di surga atau di neraka? Ya. Wanita kebanyakannya di mana? Di surga atau di neraka? Di neraka berdasarkan hadis ini. Tapi belum tentu. Karena dalam hadis yang lain, setiap laki-laki yang masuk surga itu akan bersama dengan para istrinya yang ada di dunia, dan juga dapat jatah 2 bidadari. Belum yang mati syahid, 72 bidadari lagi. Berarti banyak mana? Aha. Berarti banyak wanita di surga nih daripada laki-laki. Ya. Taib. Mungkin maknanya dalam jumlah secara keseluruhan, karena mungkin apa namanya, ada wanita yang masuk neraka kemudian bisa keluar dari neraka nanti kemudian masuk surga. Maka pada akhirnya wanitalah yang banyak penghuni surga, karena setiap laki-laki mesti banyak, tidak satu istrinya di surga. Ada 2, ada 3, ada 4. Nah, jadi lebih banyak di surga wanita nanti. Namun
Nabi mengatakan aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Maknanya yakni bisa ditinjau dari segi di awalnya banyak wanita yang masuk neraka dibandingkan yakni laki-laki, karena jumlah wanita pun juga banyak dibanding laki-laki. Lalu para sahabat tanya, kenapa sebabnya? Lima ya Rasulullah. Sebabnya kenapa ya Rasulullah? Qala yakfur yak insyaallah bi kufrihinna, karena sebab kekufuran mereka. Yani wanita banyak menjadi penghuni neraka karena sebab kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, ya Rasul apakah mereka kufur kepada Allah? Qal, kata Nabi, yakfurna al-ashir, kufur kepada para suaminya. Berarti ini kufur kecil namanya nih. Kalau kufur kepada Allah kufur akbar. Ya. Kalau seperti ini kufur kecil, kufur asgar, kufur nikmat maknanya. Yani banyak para wanita yang tidak syukur kepada suaminya, tapi kufur nikmat. Yani kufur nikmat maknanya apa? Disebutkan dalam hadis ini, yakfurnal ihsan, dia mengkufuri kebaikan, yani kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, jika salah seorang kalian, kata Nabi, atau jika kalian berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, para wanita, para istri kalian, sepanjang tahun, sepanjang masa, summa ra'at minka syai'an, lalu kamu berbuat satu kesalahan, ya, satu kali kesalahan, maka qalat, wanita itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, kata wanita itu, aku tidak lihat kamu punya kebaikan sedikit pun. Yani hujan kemarau setahun hilang dengan hujan sehari. Kebaikan yang kita tiap hari sepanjang tahun hilang dengan kesalahan suami, dengan kekurangan suami. Nah, wanita seperti itu disebut kufur nikmat, dan itu penyebab masuk neraka. Maka perhatikan para umat sekalian, Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabiat, ya, kata Nabi SAW, fanduri anki minhu fa innahu jannatuki wa naruki, perhatikan bagaimana baktimu kepada suamimu, karena sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi wanita itu masuk surga, masuk neraka tergantung bagaimana baktinya dia kepada suami, baktinya kepada suaminya. Nah, kullu hadha min al-adila allati tadullu ala wujudil janna wan nar. Semua ini dalil-dalil ini menunjukkan adanya neraka, adanya surga dan neraka. Wa man ankaral ba'tsa, perhatikan ini. Siapa yang mengingkari al-ba'tsa atau ankaral jannata wan nar fa huwa kafir. Mengingkari surga atau mengingkari neraka atau mengingkari kebangkitan, maka dia hukumnya kafir. Kenapa? Karena mukadzibun lillah, karena dia telah mendustakan Allah. Ayat-ayat seperti ini, surga sudah ada, mereka mengatakan surga belum ada, maka itu menunjukkan kekufuran karena mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Maka jemaah sekalian, penyimpangan-penyimpangan pada dasar-dasar agama ini berat, ya. Berbeda penyimpangan pada hal yang sifatnya furu, cabang agama. Namun pada apa dasar pokok seperti ini, menyelisihi nas yang disepakati, maka ini hukumnya bisa terjerumus kepada kekufuran. Maka ini yang disebut dengan bid'ah mukaffirah. Jadi meyakini surga neraka belum ada ini bid'ah, keyakinan yang bid'ah, dan itu bid'ah mukaffirah. Itulah yang dianut oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, ya. Nah, kemudian apa madhab pendapat ahli bidah tentang surga neraka? Pertama, Mu'tazilah, disebutkan mu'alif. Dhahabatil Mu'tazilah ila anna jannah wan nar ma'dumatan al'an. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa surga neraka sekarang belum ada. Sekarang tidak ada, tidak ada wujudnya. Wa annahuma la tukhliqani illa yaumil qiyamah. Dan surga neraka tidak diciptakan kecuali nanti di hari kiamat. Apa dasar mereka, ikhwan? Apa sebab atau apa syubhat mereka ini? Mereka mengatakan syubhat mereka ini syubhat akal mereka. Jadi akal mereka mengatakan annal jannah wan nar innama tukhliqani yaumil qiyamah. Surga neraka diciptakan nanti di hari kiamat ketika datang al-jaza, balasan. Wali anna laisa hunak jaza, karena apa namanya fal'an laisa hunakal jaza, karena sekarang belum ada balasan. Maka kalau surga dan neraka sudah ada sekarang, ini adalah bentuk kesia-siaan, kata mereka. Wal abas muhalun 'ala Allah,
Sementara kata mereka, kesia-siaan ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi ini menurut akal mereka ya. Kalau sekarang belum ada balasan ya, karena belum terjadi kiamat, maka belum ada yang namanya surga neraka. Sebab kalau ada berarti sia-sia. Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, Allah berbuat sesuatu yang sia-sia, dan mustahil Allah berbuat sesuatu yang sia-sia. Maka walaisa hunak na'im wala adab. Di sana tidak ada, yakni sekarang ini tidak ada nikmat atau tidak ada siksa di neraka. Wa hadha khata. Dan tentu ini adalah kekeliruan kata Syekh Abdullah. Maka bagaimana jawabnya kawan terhadap syubhat ini? Itu tadi jawabannya. Ya. Syekh mengatakan di sini, katakan kepada mereka, man qala lakum annahu laysa fihi jazaa'an? Siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa sekarang tidak ada balasan? Fa arwahul mu'minin tana'amu fil jannah. Ruhnya orang-orang beriman itu mendapatkan nikmat di surga. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis tadi. Innama nasmatul mu'min ta'irun fi syajaril jannah. Ruhnya orang beriman terbang di pohon-pohon surga. Ini hadis sahih. Ya. Maka fahada min jahlil mu'tazilati wa dhalalihim. Ini adalah bentuk kejahilan dari kaum mu'tazilah dan bentuk kesesatan mereka. Fa qaulul mu'tazilah qaulun batilun fasidun musadimun linusus. Lihat ya kawan, ketegasannya para ulama ahli sunnah. Jangan takut ngomong sesat ya, kalau memang itu sesat. Jangan muter-muter. Sesat enggak mu'tazilah? Ya kayaknya jadi begini ya, memang apa memang sesat, batil, fasid, musadimun linusus, bertabrakan dengan nas-nas. Musadim yakni apa namanya, bertabrakan dengan nas. Musadimun lil akal, juga bertabrakan dengan akal sehat. Wahum i'tamadu ala araihim wa tarakun nususa waraahum dhuhriya. Jadi kalau mu'tazilah itu mereka apa namanya berpegang dengan ro'yu mereka, sementara nas Quran sunnah mereka buang, mereka tinggalkan, mereka simpan di belakang punggung mereka. Ini ahli bid'ah demikian. Karena menurut akal tidak mungkin sekarang ada surga neraka, sehingga dalil-dalil adanya surga neraka mereka buang. Atau kadang mereka ta'wil, atau kadang mereka lemahkan. Seperti orang Khawarij melemahkan katanya hadis yang menyatakan wajib taat kepada ulil amri walaupun akala malak at akala yani malaka wa apa dhahraka wa daraba dhahraka, walaupun memukul punggungmu, memakan hartamu, itu dilemahkan. Padahal kalaupun okay, no problem, itu lemahkan, banyak hadis-hadis yang lain yang wajibnya taat, yang wajibnya apa tidak memberontak, banyak, bahkan derajatnya mencapai mutawatir tentang ketaatan kepada pemimpin pemerintah ini. Ya. Demikian kebiasaan karakter dari ahli al-bid'ah. Kemudian yang kedua, orang Jahmiyah. Adzan dulu. Adzan? Hah? Baik. Adzan dulu, setelah adzan dilanjutkan sebentar ya. Karena nanggung ini pembahasannya terkait ke pemahaman Jahmiyah setelah ini. Fadhol adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزكم الله. Yang kedua, ahli bidah yang sesat dalam masalah keimanan kepada surga dan neraka adalah kaum Jahmiyah. Dhahabatil Jahmiyah ila anna al-jannah wa an-nar tafnayan yawm al-qiyamah ba'da muddah tawilah. Jahmiyah berpendapat bahwa surga neraka akan lenyap, akan fana, akan binasa setelah masa yang panjang. Qalu, mereka mengatakan, al-jannah tabqa muddatan yatana'am fiha al-mu'minun. Surga akan berada selama orang-orang beriman menikmati di dalam surga tersebut. Wan nar, adapun neraka, tabqa
muddatan yu'adzabu fiha al-kuffar, dan neraka akan ada yakni beberapa lama ya untuk mengadab di dalamnya orang-orang kafir. Summa ba'da muddah tafniyan, lalu setelah selang beberapa lama tersebut surga neraka binasa akhirnya. Berapa lamanya ini enggak ditentukan, pokoknya lama. Nah ini ya, wa hadzal qaul min afsad ma qila fi hadza, kata Syekh Hafidzahullah. Perkataan Jahmiyah ini bahwa surga akan ada selama orang beriman berada di surga, menikmati kenikmatan surga, neraka demikian ada selama orang kafir disiksa di neraka, lalu setelah itu binasa. Maka kata Syekh, hadzal qaul, perkataan ini, pendapat ini, min afsadi ma qila fi hadza, merupakan perkataan yang paling rusak dalam masalah ini. Ya. Oleh hadza ankar ahli sunnah ala Jahm. Oleh karena itu ahli sunnah mengingkari Jahm, yakni Jahmiyah, pemahaman Jahm bin Safwan ini. Dan bahkan ulama ada yang sampai mengkafirkan pemahaman Jahm bin Safwan. Ya. Atau pemahaman dari Jahm bin Safwan ini. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu kata Imam Al-Qayyim, ada 500 ulama di zaman yang mengkafirkan. Nah, kenapa ikhwan bin jazakumullah? Li'anna an-nusus as-sariha fi baqa'ihima. Karena dalil-dalil itu sangat jelas sekali tanpa perlu takwil tentang surga neraka itu kekal, seperti dalam ayat banyak disebutkan khalidina fiha abada labisina fiha ahqaba. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kekalnya surga dan neraka. Bahkan ahli sunnah meyakini ada makhluk yang kekal, bukan hanya surga neraka. Ada 8 makhluk yang kekal, di antaranya pertama surga, yang kedua neraka, yang ketiga arasy, yang keempat kursi, yang kelima lauh mahfud, yang keenam al-qalam, yang ketujuh al-arwah, yakni ruh kita ini kekal. Jadi ruh kita ini kekal, tidak mati-mati ruh kita ini, kekal. Maka kalau kita mati, pindah dari alam dunia ke alam akhirat, itu ruh hanya pisah dengan jasad saja. Jasad kita dimakan cacing, ya, hancur, ya, berkalang tanah. Namun ruh kita hidup dia di alam barzah, hidup tidak mati. Dia mendapat nikmat, dia mendapat azab. Nah, semoga kita mendapatkan nikmat dan nikmat kubur. Nah kemudian apa namanya, jelasnya bahwa ayat-ayat semacam itu di dalam Quran banyak sekali tentang kekekalan, ya, kekekalan daripada surga dan neraka. Apalagi satu lagi yang kekal dari makhluk, semuanya 8. Yang ketujuh arwah, arwah yakni ruh kita. Yang ke-8 ajmuz dzanab. Ya. Walaysa minal insani ila yabla illa ajmuz dzanab. Tidak ada dari manusia kecuali hancur binasa kecuali tulang ekor. Ya. Baik. Lalu yang ketiga, ada lagi yang berpendapat aneh tentang surga neraka, yaitu seorang bernama Abu Hudzail Al-Allaf. Ini adalah Ra'sul Mu'tazilah. Ya, Abu Hudzail namanya, Muhammad bin Al-Hudzail Al-Basri Al-Allaf. Ya. Dan dia ini termasuk tokohnya. Ya, ini tokoh Mu'tazilah. Ini nyeleneh dia. Syekhul Mu'tazilah fil qarni tsalis al-Hijri. Dia itu pemimpin ya Mu'tazilah atau tokoh Mu'tazilah di kurun ketiga Hijriah. Ila annahu, dia berpendapat apa? Annahu tafna harakati ahli al-jannah wa amma ahlun nari fatajammad. Kata dia, ahlul jannah itu akan lenyap harokatnya. Harokat itu aktivitasnya, geraknya, gerakannya. Penduduk surga itu akan binasa, orangnya tidak, yakni ada. Berarti jadi patung semua, ikhwan. Jadi kalau menurut Abu Hudzail itu, di surga nanti pada akhirnya itu akan panah, akan binasa harokat ahli jannah. Jadi disebutkan, kata dia ini, kalau ada orang di surga sedang makan makanan, dia ngangkat apa namanya, ngangkat makanan begini, lalu tiba-tiba lenyap, apa, tiba-tiba dipanakan, dibinasakan gerakannya,
maka dia jadi patung begini selamanya di surga. Ini nyeleneh juga, ini aliran sesat juga. Ya. Yang terbayang orang lagi jima dengan bidadari, cuma terbayang gitu tiba-tiba lenyap geraknya, jadi patung semua. Ini aliran yang sesat. Ya. Ini diantara tiga bentuk ya, tentang kesesatan dalam hal apa surga dan neraka dari kalangan ahli bid'ah. Ada pun ikhwan bin azakumullah, nanti ada sedikit tambahan bahasan insyaallah di pertemuan yang akan datang terkait masalah binasanya neraka. Itu memang ada ungkapan dari ahli sunnah dinisbatkan kepada Imam Ibnul Qayyim ya, dan juga diantaranya ada yang lainnya, namun itu sebenarnya maknanya tidak demikian. Maknanya maksudnya kalaupun itu mau disematkan pemahaman lenyapnya neraka itu untuk atau perkataan dari ahli sunnah ada perkataan demikian, dibawa kepada maksudnya yang lenyap itu adalah tobaqotin min tobaqotin nar. Maksudnya yang lenyap itu adalah tobaqot dari tobaqotnya neraka, yakni tingkatan dari tingkatan neraka, yaitu tingkatan atau tempat neraka yang dulunya dihuni oleh muslim yang masuk neraka lalu nanti keluar dari neraka. Nah, kalaupun mau kita pahami lenyapnya, yakni neraka maknanya lenyapnya salah satu tempat di antara tempat tingkatan neraka, karena orangnya akan keluar sehingga yang sisa tinggal orang-orang kafir saja, maka dibawa kepada pemahaman itu yang dimaksud, yakni wahiyat tabaqa allati yakunu fiha al-usah, yakni tingkatan neraka yang dihuni dahulunya oleh orang-orang berbuat maksiat dari orang Islam yang bertauhid. Fa idza ukhrijal usatu usatal muwahhidin, ketika dikeluarkan orang yang berbuat dosa tadi dari neraka, maka walam yabqa fiha ahadun, maka di sana tidak tersisa seorang pun ahli tauhid tadi, maka tempatnya pun dilenyapkan oleh Allah sehingga neraka tersisa tinggal untuk orang kafir saja. Itu kalau dibawa kepada pemahaman ada ungkapan dari ulama salaf yang mengatakan yakni panahnya tidak kekalnya neraka. Adapun sebagian mengatakan, katanya ucapan salaf ini pun tidak benar dinisbatkan kepada salaf karena tidak sahih hadis atau riwayat yang disandarkan dia kepada salaf. Kalaupun dianggap sahih, maka maknanya bukan nerakanya yang fana, tapi salah satu dari tingkatan neraka itu yang fana, yaitu yang dulu dihuni oleh orang Islam. Ketika keluar orang Islamnya, yang nerakanya difanakan oleh Allah. Ini kalaupun mau dibawa kepada pemahaman. Tapi yang benar, yang roji, ya tidak ada kekekalan, tidak ada kebinasaan surga ataupun neraka. Namun kalau ada mengatakan yakni fana neraka, itu maknanya ini bukan total mutlak fana neraka, tidak. Karena nanti akan dibahas bahwa orang yang durhaka berbuat maksiat yang bukan dosa-dosa syirik, dosa-dosa kekufuran, itu akan keluar dari apa, dari neraka dengan beberapa urutan dan tingkatannya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.